Baik, kita sambung perbincangan kita pada pagi ini pada surah Al-Insan ayat yang ke-23. Al-Insan ayat yang ke-23. Kalau kita lihat page-nya, muka suratnya adalah 579. Muka surat 579. Ini saya bacakan dulu tuan-tuan. Kemudian kita lihat sama-sama penjelasan daripada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini bertepatan dengan 3 Zulhijjah. Allah masih lagi kurniakan kesihatan dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan solat dan kewajipan yang difardukan kepada kita, yakni solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah kurniakan, Allah terima segala amal kita dan istiqamah kita sehingga akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Baik, kita sambung perbincangan kita pada pagi ini pada surah Al-Insan ayat yang ke-23. Al-Insan ayat yang ke-23. Kalau kita lihat page-nya, muka suratnya adalah 579. Muka surat 579. Ini saya bacakan dulu tuan-tuan. Kemudian kita lihat sama-sama penjelasan daripada ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadaruna waraahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan, pada sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang
kebaikan, kelebihan ataupun nikmat yang menunggu ahli syurga, yang dijanjikan kepada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas kemudian Allah menjelaskan pada pagi ini tentang bahawasanya inna sesungguhnya kami, nahnu, kami. Allah tegaskan inna sesungguhnya kami, nahnu, kami. Nazzalna, telah menurunkan Al-Quran. Allah telah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Alaika, kepada kamu Al-Quran, Quran, tanzila, dengan beransur-ansur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kemuliaan di sini apabila Allah mengatakan kami. Dan kami yang menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Itu sebagaimana pendapat Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW fi jumlatin wahidatin, dalam satu kali. Tapi Allah turunkan secara beransur-ansur mengikut kisah dan juga pertanyaan dan juga apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam tempoh 23 tahun. Kata para ulama di antaranya ialah liyusabbitu bihi fuadak, supaya dapat menguatkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah juga untuk dihafal. Tuan-tuan, dan bila Nabi sampaikan kepada para sahabat, maka mudah untuk dihafal oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah berkat para sahabat, maka Al-Quran pada pagi ini dapat kita baca dan kita dapat nikmati isi kandungannya, tuan-tuan. Dan dengan kesungguhan, dengan kecekalan mereka, tuan-tuan, menghafal Al-Quran, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kalau nak hantar anak kita tahfiz Al-Quran, di antaranya ialah untuk menjaga Al-Quran, tuan-tuan. Di antaranya adalah untuk menjadi penjaga Al-Quran, tuan-tuan. Kenapa? Kalau kita lihat Nabi Zakaria, kan, Nabi Zakaria kita tahu Allah SWT, beliau tidak mendapat anak ketika umurnya dah hampir tua. Dalam Al-Quran, itiyah ni dah sangat tua, tuan-tuan. Kalau tengok, kalau ikut secara akal, dah impossible nak dapat anak dah, tuan-tuan, kan. Kemudian dia pun mengatakan istrinya juga mandul, kan. Dia mengatakan istrinya mandul. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, tuan-tuan, sebab ada, sebabnya dia ada, dia seorang lelaki dan ada isteri, sebab ada, tapi sebab tu sangat nipis untuk mendapatkan zuriat, tuan-tuan. Tapi kerana doa Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, kurniakan aku zuriat yang dapat meneruskan dakwahku, tuan-tuan, yang dapat meneruskan perjuanganku, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita ni bila kita nak melakukan sesuatu, contohnya kita dapat sesuatu, maka kita nak supaya apa yang terus itu adalah dapat dikekalkan ataupun dapat meningkatkan syariat Islam, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, di sini Allah jelaskan kepada kita, kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah satu kurniaan nikmat kepada baginda Nabi SAW dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Qurtubi mengatakan ini adalah salah satu cara bagaimana Allah nak menolak daripada dakwaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran ni adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi tolak dengan mengatakan kami yang telah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Kemudian kalau kita lihat daripada Imam As-Sa'di mengatakan dalam Al-Quran tu kita lihat apa yang ada. Dalam Al-Quran tu, apa yang ada dalam Al-Quran, tuan-tuan? Maka dikatakan fihi al-wa'du wal-wa'id. Dalam Al-Quran itu ada janji dan juga ada ancaman.
Janji-janji Allah yang kita baca sebelum ni. Siapa yang masuk syurga dapat sekian-sekian-sekian-sekian kan. Ada pakaian daripada sutera, ada minuman daripada kafur, kemudian ada tempat berehat kan, dipan-dipan berehat, kemudian ada kenikmatan-kenikmatan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ancaman. Siapa yang maksiat, siapa yang ingkar, maka ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Yang berupa neraka Allah SWT. Kan? Yang mana siapa masuk neraka, makanannya buah zakum. Kemudian minumannya adalah daripada darah, muntah, bangkai. Kan? Amunah. Dan juga ancaman-ancaman yang lain. Dan yang paling penting, dalam Al-Quran kata Imam Sa'di, وَكُلُّ وَبَيَانُ وَبَيَانُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ الْإِبَادِ. Dan menjelaskan, penjelasan terhadap apa yang diperlukan oleh hamba. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ni adalah penjelasan terhadap apa yang diperlukan oleh hamba. Tuan-tuan, kita tuan-tuan bertanya-tanya, kenapalah aku diciptakan? Kita bertanya, maka Al-Quran jawab, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tuan-tuan kan? Kemudian kita tanya, daripada apa diciptakan? Allah jelaskan dalam surah Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj." Allah jelaskan, kami telah menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur. Ke mana kita nak pergi lepas ni? Apa berlaku lepas ni? Lepas kita mati apa berlaku? Maka Allah kata, Allah mengatakan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita tanya. Apa yang kena buat? Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang diperlukan, tuan-tuan. Yang diperlukan, tuan-tuan. Allah SWT. Kemudian di situ juga ada perintah untuk melaksanakan segala perintah-perintah dan juga syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan juga untuk berusaha dalam melaksanakan perintah Allah dan juga bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang special ni tuan-tuan, yang menariknya dalam Islam ni tuan-tuan, Al-Quran tu kita yang perlukan. Al-Quran tu kita yang perlukan. Tapi nak bagi suruh kita baca, nak suruh kita membesarkan Al-Quran, dijanjikan dengan kelebihan-kelebihan, tuan-tuan. Kita yang perlukan Al-Quran, tapi nak bagi kita minat baca, nak bagi kita istiqamah dengan Al-Quran, Allah janjikan dengan bermacam-macam kebaikan. Contohnya di antaranya adalah orang yang rajin baca Quran, orang yang istiqamah dengan Al-Quran, berpegang Al-Quran, maka dia menjadi khasatuh, iaitu orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dikatakan ahlullah, VVIP Allah. Tuan-tuan. Kita tuan-tuan kalau jadi VVIP kat dunia ni, ya Allah. Hai. Tuan-tuan, ada kapet merah, tuan-tuan. Pintu orang buka kan. Kemudian makan pun orang tuangkan. Lepas makan orang ambil pinggan, tuan-tuan. Air apa nak basuh tangan pun orang tuang, tuan-tuan. Tu VVIP dunia. Tapi orang yang baca Quran ni, nak bagi orang baca Quran, nak jadi orang beramal dengan Quran, maka dia, Allah Nabi kata, dia adalah ahlullah wa khassatuh. Dia adalah VVIP Allah, tuan-tuan. Sedangkan kita yang perlukan Al-Quran. Sedangkan kita yang perlukan Al-Quran. Kita yang perlukan petunjuk Al-Quran. Tuan-tuan. Dan begitu juga, nak bagi orang baca, baginda Nabi kata, nanti siapa baca Quran, maka dia akan dapat syafaat Al-Quran di hari akhirat. Kan? Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga, nak bagi orang banyak membaca Al-Quran, maka siapa baca Al-Quran satu huruf saja, maka dapat 10 kebaikan. Ini padahal kita yang perlukan Al-Quran. Itu kelebihan Islam. Kelebihan agama Islam. Danlah kita yang perlukan benda tersebut, tapi diberikan dorongan-dorongan untuk dengan kebaikan yang banyak, supaya apa? Bertambah keinginan kita. Apatah lagi kita pada awal-awal Zulhijjah ni. Maka kita perbanyakkanlah membaca Al-Quran dan juga melakukan kebaikan, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada orang saja, ada orang yang tak boleh baca Quran,
dalam kisah tersebut tak boleh baca Quran. Tapi kerana dia menyesal seumur hidupnya tak belajar Quran, lalu sebelum ketika dah ujung-ujung nyawa, kata lidah dah berat, dah keras, tak boleh nak dia baca, maka sebelum tidur dia akan cium Al-Quran dan dia peluk dan dia mohon ampun, ya Allah, aku engkau bagi umur 70 tahun tapi tak boleh baca, ya Allah, tapi tak boleh baca. Dia peluk cium tu kan, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan wangi je. Apa? Wangi. Padahal bukannya kata baca, bukannya bukannya kata betul-betul mengamalkan, bukannya betul-betul dia menyebarkan Al-Quran, mengajar Al-Quran. Bahkan sampai baginda Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Tuan-tuan, sebab tu saya salut, ada kalau pergi-pergi surau, mana-mana surau kan? Mana-mana surau, geng-geng ayahanda-ayahnya pencin. Ayahanda-ayahnya pencin, dia kumpul dalam 10 orang, lepas je, lepas subuh, kan, lepas bukan Sabtu Ahad, hari biasa, dia akan duduk geng-geng dia. 10 orang tu, imam baca. Jadi dia baca masing-masing. Ni ayat sekian, sekian, sekian. Yang lain menyemak. Tuan-tuan, kalau istiqamah, kemudian macam tu tuan-tuan, maknanya kita mati dalam keadaan membaca dan belajar Al-Quran. Yang menjadi sebaik-baik umat. Sebaik-baik manusia, tuan-tuan. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan nak menyatakannya di sini, ini bukanlah syair. Ini bukanlah perkataan ahli-ahli silap nujum. Ini bukanlah perkataan yang sia-sia. Wa ma huwa biqauli syair. Allah SWT. Ini bukan perkataan ahli syair. Wala biqauli kahin. Dan juga bukan orang yang tukang sulap. Bukan, tuan-tuan. Tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Taala, tuan-tuan. Jadi nak dapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat adalah dengan membaca Al-Quran dan juga usaha untuk kita mujahadah. Mujahadah, tuan-tuan. Maka beruntunglah pada hari ini kalau tuan-tuan tak dapat baca Quran sehari, hati dah rasa gundah gulana. Oh, tak baca Quran lagi ni. Baca Quran lagi ni. Tuan. Dah rasa gula belana. Tuan-tuan. Beruntung, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak baca pun dia lehek kan. Tak ada apa kesan kan. Tu kena minta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan. Tapi kita alhamdulillah masjid ni pagi-pagi dah baca Al-Quran. Tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan istiqamah sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian selepas Allah bagi tahu Allah, kami yang turunkan Al-Quran, maka Allah nasihat, Allah pesan. Tuan-tuan, Allah pesan. Fasbir lihukmi, maka bersabarlah. Fasbir, maka bersabarlah. Bersabar dengan apa? Lihukmi rabbika. Bersabarlah dengan ketentuan Tuhan, kamu menerima hukum Tuhanmu. Bersabarlah menerima hukum Tuhanmu. Wala tuti' dan janganlah kamu menurut kehendak. Janganlah kamu taat kepada kehendak minhum daripada kalangan mereka, orang-orang asiman yang berdosa, au kafura ataupun orang-orang yang kafir. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Li hukmi rabbika. Ingat, li hukmi rabbika. Dan ketentuan hukum Tuhan, tuan-tuan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Sebagaimana Allah telah muliakan engkau Muhammad, kita lah juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah muliakan kamu dengan apa yang Allah yang aku turunkan kepada kamu daripada Al-Quran, maka fasbir ala qada'ihi wa qadarihi. Maka bersabarlah atas ketentuan dan ketetapan Allah. Tuan-tuan, bersabarlah dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Taala. Wa'lam, ketahuilah, annahu sayudabbiruka bihusni tadbiri. Ketahuilah bahwasanya dia Allah Subhanahu wa Taala akan mentadbir, akan mengurus kan dengan sebaik-baik pengurusan dan sebaik-baik tadbir. Tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim. Tuan-tuan. Jadi kita di atas muka bumi ni, antara sifat yang wajib pada kita untuk kita cuba
cuba untuk asah, cuba untuk kuatkan ialah bersabar dengan segala hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ada hukum hakam untuk yang wajib dilaksanakan. Yang wajib ni tidak boleh tidak, mesti selesai. Mesti usahakan dengan sempurna, mesti usahakan dengan cara sebaik-baiknya. Dan bila kita kata nak sembahyang dengan cara yang terbaik, nak solat dengan cara yang terbaik, tak ada cara lain melainkan di masjid dan di surau. Sebab itu yang dicucukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita kata aku nak sembahyang dengan cara yang terbaik, maka ni tempat dia. Masjid dan surau. Kan? Kita bersifat ihsan dalam ibadah. Allahumma salli wa sallim. Jadi kita bersabar dengan segala ketetapan Allah SWT. Macam sekarang ni, bila sampai musim korban, kan, masa sampai musim korban, kita bersabar dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yakni untuk melaksanakan ibadah korban. Tuan-tuan, korban ni pun berbeza-beza juga, tuan-tuan. Berikut sebesar mana pengorbanan kita. Saya yakin tuan-tuan, kalau berkorban ni tak ada masalah. Tuan-tuan berkorban ni hak kecil ya, tuan-tuan. Sebab apa? Allah kurniakan banyak rezeki pada tuan-tuan. Kan? Tapi ada orang yang dia rezekinya tidak berapa banyak, rezekinya tidak melimpah, tapi dia tetap berkorban. Bahkan dikorban dengan cara yang terbaik, tuan-tuan. Kan? Saya ada seorang sahabat, tuan-tuan. Dia kerja asalnya cukup-cukup makan je. Cukup-cukup makan je, tuan-tuan. Baru-baru ni accident. Tak boleh bawa van sekolah. Dia hantar anak sekolah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tanya, bang, cancel tak korban? Sebab accident tu patah pinggul. Patah pinggul. Kan? Terpaksa buat operation untuk masukkan besi kan. Saya tanya, bang, cancel tak korban? Tak ada Ustaz. Terus, bang buat apa? Kambing 1,500 Ustaz. Dalam keadaan macam tu pun, tak. Istiqomah, kambing 1,500, tuan-tuan. Dia tak ambil satu bahagian ni kan, kita ambil yang afdal, Ustaz, yang afdal. Maksudnya semakan. Itu apa? Kerana dia bersabar dengan apa yang telah Allah syariatkan. Sebab apa? Korban ni ada khilaf. Ada khilaf. Maknanya kalau yang mampu tak buat, kan, maka kata Imam Abu Hanifah, wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Yang mampu. Yang tak mampu, maka tidak menjadi kesalahan padanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, tidak diberikan kemurahan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban untuk tidak berkorban. Makruh. Makruh. Ada pula berhujah. Ustaz, saya bukan tak nak masuk, tapi nanti masjid banyak sangat lembu. Ya susah ni kan. Pengurusan masjid kesian. Banyak sangat lembu. Macam-macam rasa kan. Kalau tak nak banyak lembu, masuk kambing. Kambing yang paling mudah sekali, tuan-tuan. Mudah. Dan orang suka. Kambing, orang suka dan mudah pengurusan dia. Kenapa saya kata mudah? Sembelih, bagi kat dua orang, settle. Nak tumbangkan pun tak payah ramai-ramai. Saya sembelih kambing, pegang dua orang, terus sembelih dah, tuan-tuan. Dan dagingnya orang suka, dan kita dapat makan daging yang Rasulullah suka. Daging yang Rasulullah suka kat mana? Peha kambing. Dalam kajian, peha kambing antara yang banyak khasiatnya dan paling kurang mudaratnya. Banyak khasiatnya dan paling kurang mudaratnya. Kan kita kata makan daging banyak ni, tapi peha adalah paling kurang sekali. Tuan-tuan, tu baginda Nabi SAW. Ini kalau kita dah lah. Kadang-kadang bila tengok kan, kerenah-kerenah orang bila buat korban ni, bila buat lembu, cara tumbangkan dah sakitkan lembu kan. Kemudian pengagihan pula kadang-kadang bergaduh. Oh ini lembu satu, lembu dua. Lepas tu kadang-kadang timbul macam-macam masalah, tuan-tuan kan. Tapi tak apa, yang penting berkorban. Sama ada tuan-tuan buat kat dalam negara, luar negara, yang penting berkorban. Itu yang penting, tuan-tuan. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kalau kisi afdol, seekor kambing lebih afdol dari satu bahagian lembu.
Seekor kambing lebih afdal daripada satu bahagian lembu. Nah, kenapa? Satu bahagian lembu berkongsi dengan orang lain. Seekor kambing kita seorang. Tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad kan. Kalau kita buat satu bahagian lembu, 7 tahun baru dapat seekor. Kalau kita buat seekor kambing, 7 tahun dapat 7 ekor. Kan? Dapat 7 ekor. Yang akan, kata para ulama, yang akan menjadi tunggangan kita nanti ketika melalui titian sirat. Tuan. Tu tuan kita tuan. Allah kecil kambing ustaz macam nak naik. Macam-macam tuan. Kecil kambing macam nak naik tuan. Tuan-tuan di akhirat nanti Allah jadikan ia sesuai dengan kita. Sesuai. Maka kat dunia ni kita kena bersabar dengan hukum Tuhan kita dan Allah nasihatkan wala tuti' dan jangan kita turut, jangan kita ikut, jangan kita patuh kepada siapa? Kepada al-kafirina, orang-orang kafir, wal munafikin dan juga orang munafikin. Tuan. In aradu saddaka amma anzala ilaik. Amma unzila ilaik. Apabila mereka ingin menghalang engkau daripada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Ingat tuan-tuan, dalam Al-Quran ni, Al-Quran ni termasuk dalam rukun iman. Beriman kepada Al-Quran termasuk dalam rukun iman. Kita menolak satu sahaja hukum dalam Al-Quran, kufur. Bukan tolak Al-Quran, satu sahaja hukum Al-Quran, kufur. Kan? Tu kena ingat. Jadi Allah nasihatkan kita, tuan-tuan, jangan kamu patuh, jangan kamu turut, jangan kamu ikuti orang-orang kafir dan munafikin kalau mereka ingin menghalang kamu daripada apa yang telah diturunkan kepada kamu, yakni perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Bahkan kata Ibnu Katsir, baligh, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah. Sampaikan tuan-tuan. Sampaikan. Tengok tuan-tuan. Bagaimana Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Kan? Ketika nak mati. Ni sahabat Nabi SAW ketika nak mati berdakwah. Dia kata, bawa aku keluar dan panggil mereka semua. Panggil orang-orang. Dia kata, wahai tuan-tuan, dengarkan nasihatku. Dia kata apa? Tolong sembahyang berjemaah. Sembahyang, jaga sembahyang berjemaah. Dia kata. Sebelum meninggal pun dia sempat lagi nasihat. Kan? Jadi kita pun sama juga. Jadi selain bila nak meninggal dunia, selain kita pesan mereka, anak-anak jangan berebut harta nanti kalau yang meninggal. Selain pesan tu, kita pesan, kalau boleh tolong sembahyang jemaah. Pesan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pahalanya dia datang ke masjid, pahalanya solat di masjid, pahalanya dalam saf, pahalanya dia berzikir, berdoa bersama imam, dapat kepada ibu dan ayahnya. Tuan-tuan. Kalau sembahyang seorang-seorang kat rumah, dapat lima waktu dapat lima je. Kalau sembahyang berjemaah, sekurang-kurangnya 135 kali 1 × 27. Tuan-tuan. Kan? Tu maknanya. Dan begitu juga ada seorang tabi'in, tuan-tuan. Ada seorang tabi'in bila dia pesan kepada gurunya, kepada guru anaknya, wahai syekh, tolong didik anak saya. Maka dia pun mewajibkan kepada anak itu untuk apa? Untuk berjemaah. Satu hari tak sempat berjemaah. Kan? Lepas tu guru tanya. Guru tanya, kenapa kau tak sempat jemaah Umar? Nama dia Umar. Umar, kenapa kau tak sempat jemaah? Maaf tuan guru, saya ralit sikat rambut. Ralit main rambut, tuan-tuan. Lepas tu tuan guru ni pun mengadu kat ayahnya. Wahai syekh, hari ni anak kamu telah tertinggal solat berjemaah. Kenapa? Dia kata dia ralit sikat rambut. Maka ayah dia kata apa? Aku nak pastikan sebelum datang solat jemaah yang lain, pastikan
rambutnya telah dicukur, digunting. Supaya apa? Tak sibuk dengan solat, tak sibuk dengan rambut. Ini pesanan para ulama kepada anak-anaknya. Jadi tuan-tuan, kita antara mujahadah kita, antara mujahadah kita ialah untuk menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Tak boleh sampaikan dengan lidah, tak mampu sampaikan dengan kata-kata, sampaikan dengan perbuatan. Dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita. Tuan-tuan, dengan senyuman, dengan perlembutan cakap, kan, dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu percaya. Tapi niatlah. Ini Allah nak menunjukkan dengan akhlak Al-Quran. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa innallaha ya'simuka minan nas." Allah akan memelihara engkau daripada kejahatan manusia. Adapun orang yang berdosa, kata Imam Al-Kathir, "Fal athim huwal fajir fi af'ali." Orang yang berdosa ialah orang yang melakukan kejahatan dalam perbuatannya. Wal kufur, adapun orang kufur ialah orang yang kafir hatinya. Hatinya kah? Kafir. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita atas muka bumi ni tidak ada cara lain, salah satunya kata para ulama, mujahadah hawa nafsu kita, mujahadah melawan nafsu untuk bersabar dengan ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan. Sebab tu dalam antara sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran paling banyak sekali adalah sifat sabar. Tuan. Bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa kewajipan-kewajipan dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan. Dan kita pun diajarkan berdoa, "Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin." Ya Allah, kurniakan kami kesabaran dan matikan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam Islam, tuan. Kemudian dalam ayat lain, "Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Wahai Tuhan kami, kurniakan kami kesabaran dan kau tetapkanlah tetapkanlah kaki kami, tapi iman kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami dalam mengalahkan orang-orang kafir, tuan-tuan. Dalam berhadapan dengan orang-orang kafir, tuan-tuan. Ini Allah perintahkan, tuan-tuan. Setiap Jumaat kita baca ayat ni, kita baca ayat ni, maka kita dengar perintah Allah, "Fasbir," bersabarlah dengan hukum Tuhan kamu, dengan ketetapan Tuhan kamu, dengan ketentuan Tuhan kamu, dan jangan, tuan-tuan, kita taat kepada orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang kufur, tuan-tuan. Kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW secara khususnya, dan kepada kita, apa dia? "Wadhkur isma rabbika bukratau wa asila." Tuan-tuan, "Wadhkur isma rabbika bukratau wa asila." Tuan-tuan, "Dan hendaklah kamu, hendaklah kamu menyebut menyebut nama Tuhan kamu, sebutlah dengan lidah atau dengan hati." Sebutlah dengan lidah atau hati, "Wadhkur isma," dan sebutlah dengan lidah ataupun hati, "isma rabbika," akan nama Tuhanmu, di dalam dan di luar solat, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. "Bukratau wa asila," pada waktu pagi dan petang. Dan kalau kita baca Quran, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab I'anatut Thalibin, kalau kita baca Quran dalam solat, maka pahalanya satu huruf 100 kebaikan. 100 kebaikan. Kalau dalam solat. Dan kita bangun malam, baca ayat panjang sikit, pahalanya banyak lagi. Dalam solat. Ada orang pula dengan dia buka Quran depan. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sunat-sunat boleh. Buka Quran Qiyam untuk dapatkan pahala banyak. Jadi kita menyebut fi awalin nahar wa akhirih, pada awal pagi dan juga pada akhirnya. Ada sebagian ulama mengatakan solat
solat tuan-tuan. Tapi yang ini kita banyak zikir pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dan baginda Nabi SAW banyak mengajarkan zikir pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Tuan-tuan, sebagai permulaan kepada kita untuk menguatkan iman kita, menguatkan hati kita dalam menghadapi kehidupan kehidupan dunia. Tuan-tuan, kehidupan dunia ni tuan-tuan, di luar jangka tuan-tuan, kan? Habis satu wabak, wabak lain datang, kan? Itu habis wabak COVID, sekarang wabak influenza pula, kan? Denggi pula, macam-macam tuan-tuan, kan? Wabak penyakit tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada saja. Tapi nak kuatkan hati kita, yakin bahawasanya Allah sebaik-baik pentadbir. Dah tak cukup dengan wabak, naik barang pula kan, harga barang naik kan tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan kan. Jadi kita kena kuatkan hati kita, kena kuatkan iman kita tuan-tuan. Dan satu tertarik dengan satu perkongsian, barang naik ni pun ujian. Ujian untuk siapa? Untuk golongan peniaga dan juga golongan yang berada. Kan? Dia kata apa? Ustaz Hafiz lah. Ustaz Hafiz. Dia kata apa? Patutnya minyak tu yang paket tu untuk B40. Tapi ada juga orang yang T20 dengan M40 beli. Padahal dia banyak duit. Dia borong banyak-banyak kan. Itu juga adalah satu pengkhianatan. Sedar. Begitu juga dengan peniaga. Dia beli sebelum barang naik. Dengan harga. Lepas tu dia bual pada harga yang melampau. Itu kata dalam hidup kita ni sabar. Kalau kita yakin kepada Allah, kita akan buat seperti mana yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Tapi kalau tak yakin, kita pandang harta je. Harta tuan-tuan. Tak kisah, yang penting aku dapat. Yang penting aku dah dapat. Allah Akbar kan. Allahumma salli ala si Muhammad kan. Jadi zikir ni untuk menguatkan hati kita. Macam kita zikirkan pagi-pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam tara kita berzikir pun, tapi bila menimpa satu musibah, tak mampu tuan-tuan. Satu ujian tak mampu tuan-tuan. Padahal kita dah beritahu dah. Tidak ada Tuhan, la ilallah. Tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Tidak ada sekutu bagi engkau. Lakal hamdu. Bagi engkau segala puji. Apa saja yang Allah tentukan, sebenarnya segala puji bagi Allah. Tuan. Lakal hamdu. Lahul mulku. Bagi engkau lah kerajaan. Walakal hamdu. Engkau lah yang pemilik kerajaan ni. Dan engkau lah segala puji tuan-tuan. Engkau yang mematikan dan menghidupkan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dalam tanda kita berzikir 10 kali pun lepas subuh, sampai ujian tuan-tuan, kadang-kadang tak mampu. Sebab tu kena hayati. Sebab tu kata para ulama, istighfar kita jangan jadikan rutin harian. Istighfar kita lepas sembahyang jangan jadi rutin harian. Cuba sungguh-sungguh istighfar taubat. Bukan rutin harian. Rutin harian ni kita baca tak ada apa-apa. Sama juga lepas sembahyang, lepas istighfar balik-balik pada asal. Tapi bagaimana istighfar itu dapat memberikan satu keinsafan. Apa perbuatan sebelum sembahyang tadi, teringat. Allahu Akbar. Teringat. Maka insaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu istighfar taubat. Jangan jadikan satu rutin harian, tuan-tuan. Rutin maka sia-sia. Dapat pahala berzikir tu. Tapi tak dapat intipati tu. Intipati taubat. Yang dihapuskan segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebelum sembahyang ada meremehkan orang, dah masuk sombong. Ya Allah, tadi aku dah meremehkan cashier kedai tadi. Kita meremehkan orang. Dah taubat. Itu taubat. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi aku dah zalimi isteri. Cakap tengking sikit kan. Dah taubat kepada Allah Subhanahu. Kita dah temarah anak kita ikut emosi, dah kita lepas istighfar, taubat tuan. Itu semua adalah istighfar taubat. Jangan jadikan rutin harian tuan-tuan. Jadikan ia istighfar untuk memperbaiki diri. Caranya apa? Dengan pastikan istighfar taubat, yakni kita menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Ini banyaklah zikir pagi dan petang ni tuan-tuan. Di antaranya ialah kalau tuan-tuan nak jadi orang yang terbaik. Tuan-tuan. Macam tuan-tuan ni, alhamdulillah lah.
pagi-pagi dah jadi orang terbaik, dah baca Quran dan belajar Quran. Nak naik darjat lagi, tuan-tuan. Ingat saya kata, nak naik darjat di sisi Allah, perbanyakkan ibadah sunat. Tuan-tuan. Nak naik kedudukan di syurga, perbanyakkan ibadah sunat. Di antara zikir yang Nabi ajarkan ialah Subhanallah wa bihamdih. Dan itu siapa yang baca 100 kali pada waktu pagi dan petang, maka tak ada orang lebih baik daripada dia pada hari itu, melainkan ada orang lagi baca lagi banyak. Maknanya dia kalau baca pagi Subhanallah bihamdih, Subhanallah bihamdih 100 kali, dialah orang terbaik di sisi Allah hari itu. Melainkan ada orang baca lagi banyak lagi, ada baca 200 kali, 300 kali, itu lagi tinggi daripada dia. Tuan-tuan, mudah je kan, tuan-tuan. Tapi kelebihannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, Nabi kata kalau baca Subhanallah bihamdi pagi 100, pagi petang, petang 100, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian kalau baca juga Subhanallah bihamdi 100 kali pagi petang, maka Nabi kata Allah Maha Sempurna, dia telah mencukupi keperluan berzikir sepanjang hari. Maka dia dianggap telah bertasbih sepanjang hari. Subhanallah bihamdi 100 kali, satu subhanallah bihamdi pagi dan petang, tuan. Jadi agama ni sebenarnya simple. Simple, tuan. Tapi nak buat tu Allah pilihlah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita kena minta, kena usahakan. Mujahadah, tuan. Dan antara zikir yang orang banyak tinggal sekarang, tuan, yang kita semua tahu, zikir yang banyak orang tinggal sekarang ialah apa dia? Afdoluz zikri la ilaha illallah. Seafdol-afdol zikir ialah la ilaha illallah. Kan, tuan, itu pun banyak orang tinggalkan, tuan. Kan, Allah Musliman. Bacanya masa bila? Ustaz, tahlil, Ustaz. Tahlil kita bacalah. Ada baca tahlil, kita baca. Padahal itu seafdol-afdol zikir. Kita nak hidup dengan la ilaha illallah, kita nak mati pun dengan kalimah la ilaha illallah. Kita nak masuk syurga pun kuncinya la ilaha illallah. Tuan. Itu yang patutnya sentiasa bersama dengan kita. Allahu akbar, tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kemudahan, tuan. Allah berikan kita kekuatan dan kemudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi zikir pagi dan petang. Banyak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kitab Al-Azkar, situ banyak zikir-zikir pagi dan petang. Tentang yang baginda Nabi ajarkan kepada kita. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua, kan? Khususnya pada waktu ini, iaitu kita sebut musim-musim ibadah. 1 hingga 10 Zulhijjah adalah musim ibadah. Ataupun kata para ulama, mawasimul ibadah wa mawasimut ta'ah. Musim-musim melakukan ketaatan dan musim-musim melakukan ibadah. Kan? Jadi kalau kita pergi mana-mana pun, bawalah tasbih zikir, kan? Supaya apa? Mudah kita berzikir, tuan. Kadang-kadang bukan apa, nak ingatkan je, bila ada tu senang ingat. Bila tak ada tak ingat, tuan, kan? Jadi tak bagus orang-orang yang buat apa? Zikir pakai tu ke, atau nak pegang tasbih nampak macam khusyuk sangat. Pergi pasar raya pegang tasbih. Ini dah itu dah khusyuk sangat, tuan. Dan kita nanti jadi riak pula, kan, tuan. Jadi kita simple-simple, tuan, kan. Ada orang tak belakang tak nampak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah katakan, dan zikir ni kemudian Allah perintahkan wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada waktu malam, dalam waktu malam, fasjud lahu, maka hendaklah kamu sujud kepadanya dan bertasbih kepadanya dalam malam yang panjang. Kan? Maka ada perintah sunat yang Allah perintahkan kepada kita untuk banyak bersujud pada Allah dan juga banyak bertasbih pada waktu malam. Tuan-tuan, ini nak mengingkari apa? Nak mengingkari orang-orang kafir yang mana mereka sangat cintakan dunia dan sangat haloba dengan dunia. Tapi orang yang beriman, dia bangun malam. Tuan-tuan, dia bangun malam. Dalam keadaan orang sibuk tidur, nyenyak, dia bangun malam berdoa kepada Allah. Ini tanda orang yang yakin, tanda orang yang beriman. Nak bangun malam, antaranya jaga zikir sebelum tidur.
jaga zikir sebelum tidur. Tuan-tuan, insyaAllah mudah bangun malam. Cuma tuan-tuan nak bangun ke nak tidur balik? Itu je. Nak bangun ke nak tidur balik? Kena bangun, tidur balik. Itu masalah. Ya, tuan-tuan, itu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kefahaman, dan juga mudahkan saya dan tuan-tuan untuk kita bersabar dengan hukum-hukum Allah SWT, bersabar dengan Al-Quran yang Allah kurniakan, membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan kita bersabar untuk tetap mengingati Allah SWT. Kenapa? Ingat Allah itu adalah merupakan yang memberikan ketenangan kepada kita. Yang baik itu daripada Allah SWT, kekurangan daripada saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan atau kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami ya Allah untuk sentiasa mengingatimu ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan bantu kami ya Allah untuk memperbaiki ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami ya Allah, sebagai teman karib kami di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah hidayah-Mu kepada kami, kepada seluruh keturunan kami ya Allah, untuk berpegang teguh dengan agama-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi usr illa alladhina musalliyati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru ladzima li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.